Berikut ini adalah cara menghilangkan garis warna merah di bawah teks di Microsoft Word yang cukup mengganggu seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama, silakan kalian masuk di file seperti ini. Setelah itu, masuk di menu option seperti ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, silakan kalian pilih menu proofing seperti ini. Pada bagian when correcting seperti ini, silakan kalian bisa hilangkan semua checklistnya. Apabila sudah seperti ini, silakan klik OK untuk menyimpannya. Secara otomatis garis warna merah di bawah teks akan hilang seperti ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.